Kereta api lodaya anjlok di wilayah Malangbong antara stasiun Bumi Waluya dan stasiun Warung Bandrek. Roda dari gerbong ketiga anjlok hingga keluar rel. Akibatnya kereta tidak dapat melanjutkan perjalanan. 320 penumpang dievakuasi petugas menggunakan bus yang disiapkan oleh PT Kereta Api Operasi 2 Bandung. Sementara itu petugas mengevakuasi lokomotif ke stasiun Warung Bandrek. Dan hingga Kamis malam, petugas telah menurunkan alat berat untuk membantu proses evakuasi gerbong. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 5 perjalanan kereta api dari Bandung menuju Jawa Tengah tertahan, seperti Agrowilis dan Malabar. Setelah proses evakuasi, PT Kereta Api akan fokus pada perbaikan bantalan rel. Dan selama perbaikan, kecepatan kereta untuk sementara dibatasi 10 km per jam. Kurang lebih ada berapa perjalanan, Pak, yang tertahan, Pak? Ini ada 5. Jadi dipastikan malam ini sudah bisa dievakuasi ya, Pak? Ini sudah bisa, Pak. Tinggal kita beresin alat-alat beratnya, kita naikkan, terus ini kita tarik ke stasiun terdekat. Dan saya mohon maaf kepada seluruh pengguna jasa kereta api.